Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Ya Allah, permudahkanlah, senangkanlah waktu kami nyawa nak keluar daripada badan. Sebab Nabi tahu dalam hadis sahih dia kata, innal maut asyad min darbin bisuyuh wa nashrin bil manashir wa qardin bil maqarid. Rawahu Tirmizi. Nabi kata mati itu, innal maut asyaddu min darbin bisuyuh, lebih teruk, lebih dahsyat daripada kamu ditikam bertubi-tubi dengan pedang. Wa nashrin bil manashir, mati itu lebih teruk daripada badan kamu disikat dengan sikat besi. Mati itu, kata Nabi, lebih teruk daripada qardin bil maqarid, digunting dengan gunting-gunting besar. So kita bayangkan orang yang disikat badan dia dengan sikat besi, kita bayangkan pedang menikam menetak orang, kita bayangkan gunting menggunting badan-badan dia, itu lebih ringan, Nabi kata, daripada keseksaan sakratul maut. Waja'at sakratul maut bil haq, dalika ma kunta minhu tahid. Pasti akan datang. Ja'at, telah datang dah. Walaupun belum datang lagi, kita belum lagi datang malikul maut, tak datang ke kita lagi. Sakrah maut tak datang lagi, tapi Quran menyebut waja'at. Dia gunakan fi'il madhi. Dia tak kata wataji'u sakratul maut, akan datang kepada kamu sakratul maut. Quran menggunakan waja'at sakratul, tak datang lagi, macam datang dah. Nak abang kata barang itu pasti berlaku. Macam ayat lain, ata amrullah fala tastajilu, berlaku dah kiamat, tak payah minta disegerakan. Ata datang dah, padahal kiamat belum datang. Quran nak mengatakan yang pasti datang itu ditakbirkan dengan takbir fi'il madhi atau past tense, nak mengatakan pasti datang. Waja'at sakratul maut bil haq, pasti datang saat nyawa kita nak berpisah daripada badan yang diistilahkan dengan sakrah. Sakrah mabuk, mabuk mati. Satu saat walaupun pendek, berapa lama saja masa nyawa nak keluar, bila seksa itu seksa yang sangat-sangat teruk, dia jadi begitu lama. Jadi dalam asar kita berjumpa dengan satu sahabat-sahabat Nabi dahulu, pernah berjalan berjumpa dengan kubur lama. Mereka berhenti di kubur itu dan mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka orang soleh, mendoakan, kita minta orang dalam kubur ini bangun sekejap, cerita dekat kita mereka mati macam mana dan apa yang mereka tempuh dalam kubur. Lepas mendoakan demikian, kubur itu tergoncang-goncang dan keluar manusia dari kubur itu, menyatakan kepada sahabat-sahabat ini, kami mati dahulu zaman Nabi Isa alaihissalam, dan sakitnya ketika mati itu kami terasa sampai hari ini. Itu sebab itu maka Nabi sebut tadi betul, sampai Isa bin Maryam telah menyebut, dinukil semula dalam Al-Qurtubi. Isa kata, ya ma'asyaral hawariyun, ud'ullaha
an yuhawwina alaikum hadhihi sakrah, sakratul maut. Isa alaihi salam, Isa bin Maryam berkata kepada pengikut-pengikut setia dia, Hawariyun, wahai Hawariyun, berdoalah kepada Allah banyak-banyak agar disenangkan, yuhawwin alaikum, disenangkan kepada kamu waktu malaikat akan mencabutkan nyawa kamu nanti. Maknanya nak mati pun susah. Ini kesemualah yang Nabi sebut sebenarnya al-mu'minu baina khamsi syada'id. Nabi kata manusia ini yang tadi Quran mengatakan kabat tadi, kabat dengan makna hidup dengan penuh pertarungan, ini mengapa bertarung tak berhenti-berhenti? Kerana dia sedang menghadapi lima tekanan yang hebat ke atas diri dia. Lima musuh utama dia, sekeliling pinggang dia dan ada bersama dengan dia selama-lamanya. Apa dia yang lima? Yang pertama dia kena hadapi kawan dia, muslimun, seagama dengan dia. Yahsuduhu, mendengki kepadanya. Hasad, dengki. Penyakit hasad, penyakit dengki ini penyakit jiwa manusia. Bila hasad berlaku, berlakulah fitnah kepada manusia. Bila fitnah berlaku kepada manusia, ini adalah balak yang cukup besar. Semakin besar fitnah berlaku, semakin teruk dia nak menghadapi. Tapi jarang orang lepas daripada fitnah manusia. Sebab Nabi sebutkan, ingat, akan berlaku muslimun yahsuduhu, ada orang Islam sendiri pun yang mendengki kepadanya. Kita berjaya pun orang tidak suka, ada orang dengki. Kita tak berjaya pun ada orang ketawa dan orang tidak dengki. Tapi yang pentingnya inilah, di antara pertarungan yang kita kena hadapi dalam dunia ini, kita jangan dengki kepada orang. Kalau kita dengki kepada orang, kama tadinu tudanu, macam mana kita buat kepada orang, ada orang akan buat kaitan yang sama. Kita nanya orang, nanti orang nanya kita. Kita fitnah orang, orang akan fitnah kita. Sebab tu yang ini mengingatkan kita, bila muslimun yahsuduhu, sebab tu al-hasad ini dia penyakit yang cukup hebat. Sebab Nabi kata, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hadis sahih. Dengki itu dia menghabiskan pahala yang ada dalam amalan kita. Kitab amalan kita ditulis segala pahala. Dan amalan-amalan ini yang ditulis itu akan terhapus, akan terhilang kerana berlaku hasad. Kenapa kan al-hasad yakulul hasanat? Dengki itu akan memakan, akan menghapuskan segala kebajikan yang kita buat. Kama ta'kulun narul hatab, sama seperti mana api memakan kayu api kering. Dengan maksud, kalau api dah mula makan kayu api kering, biasanya dia tidak tinggal sedikit pun kayu. Dia akan habis kayu, baru dia mati. Susah olah-olah nak membayangkan bahawa orang itu melakukan kerja hasad. Hatinya, hati yang hasad, hati yang dengki. Wa min syarri hasidin iza hasad. Surah yang akhir, surah An-Nas. Qul a'udzu binnas, sampai kepada wa min syarri hasidin
iza hasad. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada orang yang mendengki bila melaksanakan kedengkiannya. Sebab bencana daripada dengki itu amat besar, maka Allah amat melarang. Dan ingatlah, kalau sudah sampai dia makan pahala sampai habis pahala,